M. Jumaidi, 45 tahun mantan Kades Tanjung Ali didakwa Jaksa Kejari Ogan Komering Ilir melakukan tindak pidana korupsi penyaluran dana COVID-19 tahun anggaran 2020 senilai 162 juta Senin 16 Januari 2022. M. Jumaidi resmi mengambil status sebagai terdakwa usai JPU menghadirkannya secara online di persidangan di hadapan Majelis Hakim Tipikor Palembang di sidang editorial SHMH dalam sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan dari JPU. Diketahui secara singkat dalam dakwaan yang dibacakan bahwa terdakwa M. Jumaidi dijerat kasus korupsi terkait penyaluran dana bantuan langsung tunai dana desa. Terdakwa M. Jumaidi sebagai Kades Tanjung Ali Kecamatan Jejawi Kabupaten Oki, Provinsi Sumatera Selatan, telah disangkakan oleh JPU Kejari Oki tidak menyalurkan kepada total 181 keluarga penerima manfaat Tanjung Ali saat pandemi COVID-19 merebak. Sehingga berdasarkan audit kerugian negara lebih kurang sebesar 162 juta yang tidak menerima manfaat dari dana BLT tersebut. Terdakwa M. Jumaidi usai mendengarkan pembacaan dakwaan dan didampingi penasihat hukum Supendi SHMH tidak mengajukan eksepsi. Fadli, Sumek.co melaporkan.